Halo guys, bertemu kembali di channel saya. Oke, hari ini saya ke kebun kecil-kecilan. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini saya punya pisang nih lama sudah nih tau. Ini saya punya pondok guys. Robo masa angin kuat baru-baru nih. Ini kandang ayam lama tidak kena tengok nih. Disebabkan oleh tugas-tugas lain. Lama kena biar. Ini nanas. Ada tebu. Saya ada tanam betik juga. Pisang saya. Ada sudah buah pisang saya. Sekarang saya mau kasih luas ini saya punya pokok ubi supaya tikus tidak korek. Cilaka punya tikus kitai betul. Saya panat-panat tanam. Dia pula rajin rajin mau kasih korek. Dia curi saya punya ubi. Berani dia. Ini kalau tidak kasih luas ini, tengok bah, dia punya bekas kena korek nih. Ada lubang sini. Baru juga saya tanam 3 bulan kah? Belum lagi cukup matang nih saya punya ubi ini. Apapun, kita kasih luas dulu lah. Supaya itu tikus tidak buat sarang dia di sini. Lapar pula rasa. Mau cari makanan nih di kebun nih tau. Mari kita cari makanan. Tuh dia. Nampak nih. Oke, kita proses dia. Kalau di kebun ini sedap nih. Aku anak kampung. Biasa dalam hutan untuk cari makan. Tidak takut apa dari kita saja. Kalau mau makan, mau cari rajin. Oke guys, kita sambung kerja kita sedikit lagi. Kita mau kasih luas
cabut rumput yang ada di bawah-bawah ubi. Oke. Selepas itu kita mau ambil satu masakan tradisi Sabah yang orang bilang saya pernah, bukan pernah lagi, memang makanan utama daripada kecil lagi. Kita tengok. Ah, tuh dia, nampak? Bunga apa nih? Oke, ini bunga apa nih? Bunga betik ya? Bunga betik. Ah, ini kita boleh buat sayur. Oke. Ini kita boleh buat sayur. Oke. Kita mau ambil itu sayur di atas nih. Ah, ini kita boleh buat sayur. Oke. Yes. Satu lagi. Kita sudah dapat nih bunga betik. Ini bunga betik. Kalau Sabahan nih, dan tidak tahu lah kalau tempat-tempat lain. Ini kalau saya nih biasanya masak campur dengan ikan masin. Oke, guys, inilah hasil pencarian sayur pada hari ini. Ada bunga betik, ada pucuk ubi kayu. Di samping kita kasih bersih kebun, kita boleh cari sayur. Oke, guys, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di lain hari, di lain rencana.